Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, pada Kamis 1 Februari mengunjungi kantor Wali Kota Batam untuk membicarakan peluang kerjasama yang bisa dilakukan di balik situasi konflik di Gaza. Zuhair Al-Shun juga mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Batam, terlebih Indonesia, untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina. And this is the second time, by the way, visiting this lovely Iceland, lovely city. You know, I need to talk from my heart. Indonesia is always behind Israel. As I mentioned now to my folks, that we feel that we are one family. We feel we are fighting together. Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan akan memberikan kesempatan yang luas untuk kedutaan Palestina datang dan berkegiatan di kota industri ini dan mengimbau warga untuk membantu Palestina semampunya melalui lembaga-lembaga yang resmi. Mari kita bantu mereka, kita dukung mereka karena mereka susah, kita juga susah. Karena yang menjadi korban adalah mereka-mereka yang tidak berdosa. Dalam kunjungannya ke Batam, Kepulauan Riau, Dubes Palestina juga menandatangani kerjasama beasiswa pendidikan dengan Universitas Ibnu Sina dan Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina. Sangat kerjasama beasiswa pendidikan yang akan dikeluarkan full untuk mahasiswa dari Palestina. Beasiswa ini diberikan bebas biaya pendidikan mulai dari semester awal hingga akan selesai. Mulai tahun ini, 12 siswa Palestina dapat menempuh pendidikan tinggi di bidang teknik perkapalan, kesehatan dan keselamatan kerja, hingga kesehatan lingkungan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan.